warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Erwin Pranata. Saya alumni Universitas Wijayakusuma angkatan 2017, Fakultas Ekonomi Manajemen. Saya bekerja di Bank Siami Niaga sebagai Relationship Manager. Banyak hal yang melatar belakangi kesuksesan saya, yaitu dengan masuk ke Fakultas Manajemen Ekonomi Universitas Wijayakusuma. Dari fakultas ini saya banyak belajar tentang ilmu manajerial, bisnis, dan semuanya. Jadi untuk adik-adikku, semangat kuliah, jangan pernah menyerah. Terima kasih, salam dari saya. Dari Universitas Wijayakusuma Surabaya. Selama saya kuliah, saya selalu mengikuti program kreativitas mahasiswa dan salah satu PKM saya didanai oleh Dikti. Saya lulus dengan predikat cum laude dan setelah saya lulus saya langsung bekerja dan diterima di salah satu perusahaan BUMN yaitu PT Bank Mandiri Persero Tbk. Pesan untuk adik-adik, terus berusaha dan pantang menyerah karena tiada hasil yang mengkhianati usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reti. Saya adalah lulusan Universitas Wijayakusuma Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Angkatan tahun 2013. Saat ini saya sedang bekerja di Seoul Skylab and Apollo Apartment Part of Ciputra sebagai Chief Finance and Accounting. Dan saya telah memiliki kantor konsultan pajak yang telah terregistrasi di Dirjen Pajak. Untuk adik-adikku, semangat belajarnya dan lanjutlah mimpi sedini mungkin. Terima kasih. Nama saya Edi Stisno, saya adalah alumni mahasiswa Universitas Wijayakusuma Surabaya, lulusan tahun 2017. Nah, saat ini saya bekerja di Skylove Solo Interval Apartment, salah satu perusahaan Grup Ciputra. Nah, untuk adik-adik semua, yang semangat ya belajarnya, semoga kalian semua sukses, semangat!